Selain masih menunggu berkas banding yang diajukan oleh kuasa hukum Ahok, pihak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menegaskan tidak memiliki persiapan khusus dalam menangani permohonan banding kasus Ahok. Selain itu, para hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dipastikan bersikap independen dan netral, serta tidak akan terpengaruh oleh pihak manapun. Pengadilan Tinggi Jakarta kan sudah biasa menangani perkara-perkara banding, ya biasa aja lah. Apakah nama-nama tim hakim yang sudah disiapkan, Pak? Sampai hari ini kan berkasnya belum sampai. Nanti kalau berkasnya sudah sampai, baru akan ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Oke, ada lagi? Hakim itu bebas, tidak terpengaruh oleh intervensi atau segala macam. Itu saya bilang, apa ya enggak. Jadi hakim itu bebas dalam perkara, tidak boleh diintervensi.